Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota. Dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalam. Shalom saudara, berjumpa lagi kali ini di dalam ibadah Innovative Generation. Marilah saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersama mengucapkan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab ya girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Saudara, marilah kita datang untuk mengaku dosa dengan kesungguhan hati yang meminta pengampunan daripadanya. Thank you.
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Marilah saudara kita bersuka cita menyambut berita anugerah sebagaimana yang ditulis dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kau dekat.
Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita mau memohon supaya Roh Kudus menyiapkan hati dan pikiran kita dalam mendengarkan sabdanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tidak terasa saat ini kami sudah berada hampir di penghujung tahun 2022. Kami kembali mempersiapkan hati untuk menyambut Natal hari kelahiran-Mu di Minggu Advent yang pertama ini. Tuhan berikanlah kepada kami hati dan pikiran yang terbuka untuk menyambut firman-Mu, firman yang akan menguatkan kami untuk kami bersiap menyambut kehadiran-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya di tengah kelemahan dan keterbatasannya Tuhan dapat memakainya. Demikianlah ya Tuhan, seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 24 ayat 36 sampai 44. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga semua di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tapi jikalaupun pada saat ini ada di antara kita yang sedang sakit atau sedang mengalami permasalahan, saya turut mendoakan dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia yang akan menolong dan memulihkan kita bersama. Nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ibu Putri Anastasia, saya biasa dipanggil Ibu Putri. Saat ini saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Saya sudah menikah. Suami saya adalah pendeta jemaat GKJ Karangbendo Yogyakarta bernama Pendeta Immanuel Geovaski. Puji Tuhan, kami sudah dikaruniai dua orang anak. Elisia anak kami yang pertama berusia 3 tahun dan Calvin anak kami yang kedua berusia 1 tahun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan suami saya mau cerita sedikit nih untuk mengawali perenungan firman pada hari ini. Jadi ketika saya dan suami saya di masa yang lalu kami berpacaran, kami pernah pada situasi yang tidak pasti. Ketika kami sedang menjalani masa LDR, Long Distance Relationship. Jarak kami pada saat itu lumayan jauh. Jadi pada saat itu saya sedang bertugas melayani di GKI Puri Indah. Saat itu saya tinggal di Jakarta untuk sementara waktu. Lalu kemudian suami saya sedang melanjutkan studi lanjut di salah satu universitas di Tokyo, Jepang. Jadi lumayan ya, beda negara. Jarak waktunya juga lumayan walaupun tidak terlalu lama, 2 jam. Lebih cepat di Tokyo daripada di Indonesia. Nah, bagi kita yang pernah mengalami LDR, Long Distance Relationship, pasti tahu rasanya. Berat di ongkos, berat di kangen gitu ya. Tidak bisa ketemu, bahkan mungkin tidak bisa tahu akan ketemu kapan karena jarak yang memisahkan.
Nah, saudara-saudara, karena suami saya waktu itu pacar, masih pacar ya, memang belum ada rencana pulang ke Indonesia sampai studinya selesai. Komunikasi memang berjalan cukup baik, tetapi dengan kesibukan masing-masing, dengan berjalannya waktu, hubungan kami terasa mulai penuh dengan ketidakpastian. Kok jaraknya jauh ya? Apakah betul nanti akan kembali ke Indonesia? Kembali berkumpul bersama di Indonesia atau tidak? Kok dia dan saya juga kok jadi lebih sibuk ya? Jadi susah untuk meluangkan waktu berkomunikasi dua arah yang baik. Apa betul ya nanti kami, dia atau saya sama-sama bisa setia? Gitu, apa betul ya hubungan kami ini akan bertahan dengan jarak dan komunikasi jarak jauh seperti saat ini? Dan masih banyak ketidakpastian lain yang waktu itu kami rasakan. Nah, saat itu saya sebagai pasangan merasa tidak yakin apakah penantian saya di Indonesia ini tuh ada gunanya. Apakah hubungan ini pasti akan melangkah ke arah yang lebih serius atau lebih baik? Dan segala sesuatu yang tidak pasti itu terasa tidak menyenangkan. Nah, barangkali di antara kita ada atau saat ini sedang mengalami situasi yang tidak pasti. Kita berada di dalam sebuah ketidakpastian. Entah itu hubungan yang tidak pasti, mungkin jodoh yang datangnya kapan kita juga tidak tahu pasti. Menunggu jawaban dari lamaran pekerjaan juga tidak pasti. Ini kok tidak ada jawaban. Atau kita pernah menunggu tamu atau menunggu teman atau sanak saudara yang janji mau datang, tapi kita tidak tahu waktunya mau datang kapan. Gitu. Nah, jangankan menunggu hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Contohlah, kalau kita menunggu GoFood saja, atau ini sebut merek ya, menunggu makanan, kalau kita beli makanan online begitu ya. Kita kan sebetulnya bisa cek drivernya itu sampai di mana. Tapi walaupun kita tahu kita bisa cek drivernya sampai di mana, toh kita juga kadang masih tanya sama masnya. Atau pada drivernya, mas atau mbak masih lama, padahal kita tahu titiknya itu di mana, titik drivernya itu ada di mana. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang sebetulnya kita harap-harapkan, kita tunggu, tapi tidak pasti waktunya, itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, karena itu saya sebagai pengkhotbah hari ini membahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu juga tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena Alkitab dengan jelas menuliskan, tadi kita baca, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah sesuatu yang kita tidak tahu akan terjadi kapan, tidak pasti. Sampai kapan kita menunggu itu kita tidak tahu. Dan kita tidak hanya diminta untuk menunggu, kita juga diminta untuk bersiap-siap. Tema hari ini adalah Get Ready, bersiaplah. Kita diminta untuk menunggu, bersiap menyambut kedatangan Yesus kembali yang pasti terjadi, tetapi tidak pasti waktunya kapan. Nah, apakah itu menyenangkan, saudara? Barangkali tidak, ada tidak enaknya. Tetapi itu adalah sesuatu yang berharga untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi dunia. Loh, kok bisa? Mari kita bahas. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya suka sekali atau hobi sekali membaca sejak kecil. Jadi waktu SD, saya pernah membaca saya pernah membaca majalah Kristen untuk anak-anak, waktu itu masih SD ya. Saya tidak sebutkan nama majalahnya apa, tetapi majalah Kristen untuk anak-anak. Nah, di majalah ini ada bagian komik, gitu ya, tentu saja komik rohani karena ini adalah majalah Kristen. Di komik ini diceritakan tentang orang-orang yang saat itu belanja ke mall atau ke supermarket, tetapi harus menggunakan barcode, dan di barcode-nya itu tertulis angka 666. Nah, lalu ada sebagian orang yang tidak mau menggunakan barcode tersebut. Nah, orang-orang yang tidak mau menggunakan barcode tersebut lalu kemudian ditangkap entah oleh siapa, dipukul, ditahan, begitu ya yang diceritakan di komik. Pokoknya dianiaya. Lalu orang tersebut, singkat cerita, kemudian orang-orang tersebut itu diangkat, kemudian yang tinggal di bumi itu dihancurkan. Bumi kemudian lenyap, lalu dituliskan bahwa itulah yang disebut dengan akhir zaman, bahwa Yesus datang kembali. Nah, sejak saat itu ketika saya membaca majalah itu, saya punya sebagai anak kecil, saya punya bayangan yang sangat buruk tentang kedatangan Yesus kembali.
Jadi saya sebagai anak kecil justru takut dan dalam hati berkata, aduh, kalau keadaannya begini, bukankah lebih baik Yesus tidak usah datang kembali? Nah, gambaran tentang kedatangan Yesus yang demikian tidaklah selaras dengan apa yang Allah tunjukkan di sepanjang sejarah manusia. Kalau kita ingat kisah penciptaan, kisahnya sungguh indah kalau kita mengingat-ingat kembali kisah penciptaan di Kejadian 1. Allah menciptakan dunia ini dengan penuh keteraturan dan penuh keindahan. Dan Ia memberkati ciptaannya, Ia bahkan mengutus ciptaannya untuk berkembang biak, melestarikan apa yang sudah diciptakannya. Dari kisah penciptaan ini kita memahami, kita melihat bahwa Tuhan, bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini. Nah, ketika kedatangan Yesus kemudian digambarkan pada ayat yang pada hari ini kita baca bersama-sama, ketika kedatangan Yesus digambarkan seperti air bah pada zaman Nuh, kita sebetulnya juga mendapati bahwa pada akhir kisah ini Tuhan memberikan pelangi sebagai simbol bahwa tidak akan ada lagi bencana yang akan menghancurkan dunia ini. Nuh, keluarganya, dan binatang-binatang yang tetap tinggal, yang tetap hidup, kemudian kembali melanjutkan kehidupan di bumi. Tetap melanjutkan kehidupan di bumi, melestarikan, berkembang biak bersama-sama di bumi seperti yang sejak awal sudah Allah perintahkan. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus di dalam bahasa Ibrani disebut parousia, yang berarti kehadiran atau kedatangan. Nah, jika arti parousia adalah adanya kehadiran Tuhan, bukankah itu adalah sebuah hal yang seharusnya membahagiakan, memberikan pengharapan, karena itu berarti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka pada saat itu terjadi, bukankah kita merasakan kebahagiaan yang sejati dan bukan ketakutan, karena kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemudian ketika teks Alkitab melanjutkan dengan, tadi kita membaca bersama-sama, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apakah itu artinya yang ditinggalkan kemudian akan mati dan yang diangkat akan selamat? Sebetulnya teks pada bagian ini tidak menyebutkan. Sesungguhnya kita tidak benar-benar tahu mana yang akan diselamatkan karena tidak disebutkan di dalam teks. Maka kita mau percaya bahwa entah kita ditinggalkan, entah kita yang diangkat, prinsip parousia adalah kita bersama-sama dengan Allah. GKI mengambil sikap untuk tidak membuat detail ajaran gereja tentang kedatangan Yesus kembali dengan spekulasinya, yang dengan berbagai macam spekulasinya. Sebab itu ada kewenangan Bapa, tidak ada seorang pun yang tahu kapan saatnya. Sebab yang terpenting bagi kita adalah terus bersiap menyambut kedatangannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kita bisa terus bersiap menanti kedatangannya padahal tidak pasti waktunya? Seperti yang tadi di awal kita bahas bersama-sama. Menunggu sesuatu yang tidak pasti itu terkadang tidak menyenangkan kalau kita pernah mengalaminya. Nah, saya punya sebuah analogi. Beberapa tahun yang lalu saya terlibat di dalam penyusunan bahan kurikulum pembinaan untuk pemuda di GKI Bromo Malang. Jadi saat itu kami rapat bersama-sama, ada pendeta, ada pembimbing komisi, kemudian ada beberapa pengurus pemuda, kami rapat bersama. Nah, ada begitu banyak tema-tema yang dibahas karena kami membahas tema satu tahun. Nah, ada salah satu tema yang awalnya tema ini sebetulnya adalah tema mencari pasangan hidup yang tepat. Temanya adalah mencari pasangan hidup yang tepat. Tetapi kemudian ada seorang pemuda yang kemudian ingin mengubah temanya. Bagaimana kalau temanya kita ubah menjadi begini? Mencari dan menjadi pasangan hidup yang tepat. Jadi persoalan pasangan hidup adalah sesuatu yang punya kemiripan kan sebetulnya dengan kedatangan Yesus kembali. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Kapan terjadinya, akan terjadi kapan. Kita menunggu datangnya sang jodoh dari Tuhan itu. Tetapi kita, apakah kita hanya bisa menunggu? Tentu saja tidak.
Kita tidak hanya bisa menunggu. Kita menunggu dan bersiap. Bersiap apa? Bersiap juga tidak hanya mencari pasangan yang baik, tapi kita juga bersiap untuk menjadi pasangan yang baik. Karena itu tadi temanya dirubah. Bersiap untuk menjadi pasangan yang baik. Kita meningkatkan kapasitas diri kita jadi pribadi ke arah yang lebih baik. Supaya apa? Supaya ketika penantian kita usai, supaya ketika jodoh itu datang, orang itu datang, kita bertemu dengan orang itu, kita juga sudah punya kapasitas yang sama, sama baiknya. Kita mencari pasangan yang baik, tapi kita juga sudah siap menjadi pasangan yang baik. Lah ketika sudah punya kapasitas yang sama, maka klik. Beda ceritanya kalau kita cuma menunggu tanpa meningkatkan kapasitas diri kita. Kapasitas kita pas-pasan, begitu-begitu saja, pengendalian diri juga pas-pasan, kecerdasan mengolah emosi juga pas-pasan. Maka ketika bertemu dengan pasangan yang baik, yang pas jadinya tidak pas, tidak seimbang, tidak klik. Nah, kembali ke contoh awal tadi, saudara-saudara, kisah saya dengan suami saya yang LDR ketika kami berpacaran ya, singkat cerita kemudian, kami putus karena LDR begitu terasa berat dan penuh ketidakpastian, itu tadi yang kita sudah bahas bersama-sama di awal. Nah, kemudian lalu kami, setelah putus kami dengan kehidupan masing-masing, berusaha meningkatkan kapasitas diri kami. Kami sama-sama tidak tahu jodoh akan datang kapan, karena kami sudah saling berpisah. Akan dipertemukan kapan, kami sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kami menunggu waktu itu sambil terus memperbaiki diri. Sampai akhirnya kami dipertemukan kembali di kota Yogyakarta tercinta ini dengan kapasitas diri kami yang sama-sama sudah lebih baik dalam mengendalikan emosi, dalam berkomunikasi, dan lain-lain. Apakah kami klik ketika bertemu? Tentu klik, karena sama-sama sudah memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas diri kami masing-masing. Nah, kalau kita diberi pertanyaan nih, maukah kita menunggu pasangan hidup yang tepat dengan meningkatkan kapasitas diri, jadi kita juga bisa menjadi pasangan hidup yang tepat juga, dan jawaban kita mau, lalu ketika Tuhan yang bertanya, maukah kita menunggu, bersiap, menyambut kedatangan Yesus dengan meningkatkan kapasitas diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukankah seharusnya jawaban yang sama juga kita berikan kepada Tuhan? Ya Tuhan, saya mau bersiap. Nah, pertanyaan selanjutnya saudara-saudara. Lalu, saya mempersiapkan apa untuk menyambut kedatangan Yesus? Apa yang harus saya persiapkan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak sedikitnya ada 4 aspek yang perlu terus kita tingkatkan supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan 4 aspek ini pun kita mengambil landasan dari Yesus sendiri, yang diambil dari kitab Injil Lukas 2 ayat 52. Ini diambil ketika Yesus berumur 12 tahun dan sedang berada di Bait Allah. Ayatnya demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, ada 4 aspek di sini. Pertama, bertambah hikmatnya. Artinya itu dari segi intelektualnya. Bertambah besarnya, artinya dari segi fisiknya. Makin dikasihi Allah, itu berarti dari aspek spiritualnya, dan kemudian dikasihi manusia, yang berarti adalah aspek sosial. Paling tidak ada 4 aspek ini. Fisik, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, aspek fisik adalah bagaimana kita menjaga, merawat tubuh kita ini menjadi lebih baik. Ada begitu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga fisik kita. Menjaga tubuh kita, apakah kita makan, istirahat dengan benar, gitu ya. Ketika kita masih muda tuh rasanya makan ini itu segala macam, istirahat kurang dan lain sebagainya, tapi itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga tubuh kita yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Nah, apakah segala sesuatu yang kita masukkan ke tubuh kita itu baik untuk tubuh? Apakah yang kita lakukan untuk tubuh setiap hari itu baik untuk tubuh? Itu adalah aspek fisik yang terus harus kita jaga. Lalu yang kedua, aspek intelektual. Nah, aspek intelektual ini berkaitan dengan bagaimana kita melatih diri kita dengan keahlian, dengan keterampilan, dengan ilmu. Jadi pada prinsipnya mau terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri.
mungkin dengan training, pelatihan, seminar kalau kita pernah mengikuti workshop, dan membaca buku yang berkualitas. Nah, itu juga adalah sarana bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Jadi kalau kita diminta oleh kampus, entah oleh kantor, tempat kita bekerja untuk training, untuk workshop gitu ya, mari kita syukuri. Karena itu jadi sarana bagi kita untuk kita bisa lebih tahu, kita lebih mampu. Biasanya aduh males ikut training gitu ya. Tapi itu adalah sarana bagi kita untuk meningkatkan aspek intelektual kita. Kita lebih tahu, kita lebih mampu. Kemudian aspek yang ketiga, sosial. Kita menjalin relasi yang baik dan sehat dengan teman-teman, dengan keluarga, sahabat, pasangan kita, rekan kerja kita, rekan mungkin juga dengan sesama pelayan Tuhan ketika kita terlibat di gereja. Kita mau meningkatkan kapasitas diri kita dari aspek sosial, itu berarti juga kita mau mengasah kecerdasan emosi kita. Mengatur emosi kita supaya tidak diluapkan kepada orang dengan cara yang salah atau dengan cara yang menyakiti. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana kita berani memilih dan memilah dengan siapa kita bergaul erat. Apakah kelompok sosial yang erat dengan kita membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik atau sebaliknya. Itu singkatnya. Lalu kemudian kita beralih ke aspek yang keempat, spiritual. Nah, banyak yang mengira atau kita seringkali mengira bahwa aspek spiritual itu hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan doa, kita beribadah, entah itu pada hari Minggu atau pada hari yang lain, mengikuti persekutuan, mengikuti pemahaman Alkitab, membaca Alkitab, berpuasa, saat teduh, memuji Tuhan, dan lain-lain. Betul bahwa itu, hal-hal tersebut merupakan aspek spiritual itu betul. Tetapi aspek spiritual itu jauh lebih besar daripada itu. Meningkatkan kapasitas berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan itu terjadi di sepanjang kita melakukan aktivitas kita setiap hari tanpa jeda 24 jam full. Bagaimana firman yang sudah kita dengar, yang pernah kita baca, mampu kita terapkan dalam hidup, itu yang namanya spiritualitas. Bagaimana iman kita kepada Yesus itu terwujud di dalam laku hidup sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, empat aspek ini menolong kita untuk mengukur apakah kita sudah bisa bersiap menyambut kedatangannya. Dan keempat aspek ini kalau kita betul-betul sadari, kita betul-betul lakukan, aspek ini akan berdampak baik untuk kita secara pribadi karena tentu kita akan menjadi pribadi yang lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ketika setiap orang percaya meningkatkan kapasitas dirinya, bukankah ini akan berpengaruh pada dunia yang kita tinggali saat ini? Apakah mudah? Tentu tidak. Butuh perjuangan. Meningkatkan diri itu butuh perjuangan, butuh usaha, butuh keteguhan hati untuk memilih mana yang mau kita lakukan dan mana yang tidak, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak terasa minggu ini adalah minggu Advent pertama. Kita akan menyambut Natal kembali. Dan kita juga akan menyongsong tahun yang baru. Nah, melalui Advent minggu pertama ini, kita diingatkan kembali untuk bersiap menyambut kedatangannya. Kapan? Tidak tahu. Tidak akan tahu, tidak akan pernah ada yang tahu kapan akan terjadi. Dan memang kita tidak perlu tahu. Karena itu get ready, bersiaplah. Bersiaplah meningkatkan kapasitas diri kita sehingga kita siap bertemu bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Marilah saudara kita bersama-sama menutupnya di dalam doa. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa kami merasakan ketika kami berada di dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian itu terasa tidak menyenangkan. Dan saat ini kami juga diperhadapkan pada kedatangan Tuhan yang kami tidak tahu akan terjadi kapan. Tetapi saat ini kami mau belajar Tuhan bahwa justru di dalam ketidakpastian itu kami mau senantiasa mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kami mau meningkatkan kapasitas diri kami sesuai dengan yang Tuhan mau. Memaksimalkan apa yang kami punya. Memaksimalkan apa yang kami bisa.
untuk diri kami sendiri, untuk orang-orang di sekitar kami. Dan kami tahu Tuhan ketika kami melakukannya, kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami memohon kekuatan dari Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami. Untuk kami mau terus bersiap menjadi pribadi yang lebih baik menyambut kedatangan-Mu. Melalui Minggu Advent yang pertama ini, mengingatkan kami bersama-sama untuk kami terus bersiap, tidak lengah. Karena kami tahu Tuhan akan datang, hadir bersama-sama dengan kami, dan kami mau terus bersiap. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama tidak berlalu begitu saja, tetapi kami sungguh boleh melakukannya dalam laku hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kembali kami mau berdoa syafaat Tuhan. Tuhan, kami mau membawa gereja Tuhan GKI Kejayan. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap para pendeta, para majelis, pembina, begitu juga kepada aktivis Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati, Tuhan berikan juga hikmat bagi kami, agar kiranya kami boleh benar-benar melakukan pelayanan kami dengan penuh ketulusan, dengan penuh sukacita. Tuhan, biarlah setiap pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami mau membawa setiap kegiatan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan MPHB yang akan dilaksanakan pada bulan depan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus memberkati setiap kegiatan yang ada di bulan Oktober ini Tuhan. Agar setiap kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, dan kiranya kegiatan ini juga senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan setiap para panitia yang boleh ambil bagian di dalam mempersiapkan acara bulan Oktober ini Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap program-program yang ada di gereja GKI Kejayan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati agar setiap program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya apa yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk bangsa negara kami dengan segala pergumulannya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan setiap para pejabat yang ada di RT/RW. Kiranya hikmat Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh benar-benar melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai masyarakat Indonesia boleh menjadi masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami Indonesia ini. Inilah ya Tuhan, doa syafaat kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dengan mengingat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur selamanya.
sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ah.
Saudaraku, ibadah kita ini akan berakhir, namun satu hal yang harus kita percaya bahwa ibadah yang sesungguhnya ketika kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali meyakini bahwa Roh Kudus dan oleh karena darah Kristus kita akan selamat. Tuhan Yesus memberkati.